Malaysia memberi jaminan kepada Indonesia untuk menangani isu pekerja rakyat negara itu yang terbabit dalam dakwaan rogol dan bunuh ditangani sewajarnya. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan Malaysia kesal dengan apa yang telah menimpa warga negara Indonesia itu dan berharap agar undang-undang perlu ditegakkan. Datuk Saifuddin yang berada di Jakarta mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang yang membebaskan Ambika Mashan, 61 tahun, daripada tuduhan membunuh warga Indonesia Adelina Jerimasau pada 18 April lalu. Juga satu lagi kes membabitkan seorang wanita warga Indonesia berumur 23 tahun mendakwa dirinya dirogol oleh majikannya merupakan seorang anggota Exco Kerajaan Negeri Perak di Meru, Ipoh. Datuk Saifuddin dalam rangka lawatan 3 hari bertemu rakan sejawatannya Retno LP Marsudi bagi membincangkan kerjasama dan hubungan dua hala selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa untuk kepentingan bersama.